Halo guys, selamat malam. Ini ada motor, kita kerjain, yuk. Pakai aja, pakai om, motor. Pakai aja. Tuh, kopinya tuh. Kuenya diminum. Sambung tuh, potong itu. Biasanya cuma dua aja dong, potong. Itu langsung kebuka ya guys. Tadi udah saya ditaruhin dalam tuh, bodinya udah kebuka. Itu lagi dilepas mika seperti biasa, pakai solder uap. Pakai solder uap kita buka, nanti nyampe kebuka kita kerjain lagi. Ini edisi pasang di CBR 150. Pasang alis ya. Nah, ini nanti mau kita pasang alis yang running, nanti kalau udah jadi dikasih lihat. Ya, oke, itu dia. Oh ya, itu motor yang customer. Ini customernya ya. Ngek. Halo, guys. Dadah dong. Malah sibuk. Oke, kita buka, nyampe kebuka. Udah. Nah, udah lepas kan caranya kayak tadi ya, pakai sundel mah. Bisa cuma kebohongan. Nah, ini. Kerjanya kan lepas, jadi alis. Nah, waktunya tuh.
Kalau untuk lokasi Bandung Cimahi, kalau mau minta di rumah bisa sih guys, yang penting jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh ya kejauhan. Tinggal datang ke lokasi aja ya. Itu mau dikerjain dulu sama manajer. Edisi di Kota Cimahi. Ya saya juga Cimahi sih sebenarnya. Gambarnya kok buram sih. Bacil. Halo guys. Ngopi dong guys. Koko bos. Subscribe. Nah besok. Ini dia. Diri. Karena ini kita di jangan dipotong mas, dilempungin. Ya tergantung mintanya. Iya, tapi dia pengen bilang bawahnya lagi. Bawahnya itu. Bilang mulai karena ya gampang ke boleh nih. Nah ini jadinya kayak gini ya, tuh di sini pasangnya satu, tapi di dalamnya dipengkolin lagi. Nah itu dia kelihatan tuh, ke sana dalamnya dipengkolin lagi tuh. Mintanya seperti itu sih, jadi kita ikutin aja, tuh kan. Nanti kita lihat hasilnya deh. Kita lihat hasilnya. Oke. Sama ya. Tadi potong. Cuman luarnya aja dulu. Potong dikit ya. Kayaknya uap ya.
dalam KM tuh. Kemarin sih malah gimana? Dalam kemarin. Mana orang? Jangan kena dalamku. Keluar. Setiap sini lah. Ada stick. Uap ya. Cuma karena jalan lain. Apa yang punya dari luar? Dia cuma uang. Ya kalau nggak di sidik begini sih nggak kelihatan. Nah, nggak apa-apa lah. Itu mau gimana tracernya? Ya intinya ditempelin ya sebanyak orang. Tempelin di atasnya. Di dalam kan? Misalkan itu udah sak lari, di gawang mana orang apa? Ya bisa. Bisa. Nel paling anak jadi apa sih nanti? Oke, kok seberang. Seberang. Kekoneng. Ah, oh, kekoneng. Seberang rel. Seberang bu. Seberang rel paling tergantung datangnya dari mana. Tergantung datangnya dari mana. Mana tuku sak lari nanti? Sudah berlan. Seberang rel. Oh, seberang rel. Rangel itu kan anak toko di untuk batang layar ya? Iya. Ngomongnya tuh apa, Mas? Tapi senor. Toko holder. Atas bawah cuma dipegang sama di pipot ini. Oh gitu ya, tapi ini ya baru juga sih. Iya, cuma dipegang empat. Ini jadi dia kayak bisa ke tengah ke pinggir. Lebih maksimal, iya ke pinggir bisa. Setelah kamera ini. Bisa kalau ini. Cuman kalau bisa ke samping. Kalau ke kurang itu dalam segitu itu susah. Kalau empat. Kalau iya, kalau di pasin terlebih dahulu. Iya. Kalian kan kalian bakar ah, saya nggak setuju di rumah sih ada. Oke, apa? Ada begitu kan? Ini tadi lag guys. Mana guys? Tadi guys.
Oke guys, udah dicoba, pasang aja. Nah, motornya kan red. Oh, kendor gitu dia. Oh, ada yang kendor. Udah lelet ini. Red. Ini lah. Oke, kita pasang aja. Masa enggak kelihatan orangnya, cuma badannya doang. Asem guys. Keren.
Sempit majuin aja om, sini om. Tadi ini ada bau di dalam lagi om. Dari mana emang? Ada klaim dari motor ini bukan? Ya ini jepitan yang kayak gini deh. Dari sana ada. Ini jepitan yang baru. Ada di sini. Cuma dua? Ya itu nyatanya ada. Hah? Tapi ini gede sebelah kan, mana lagi man? Ini ada dua gede sebelah. Ada berapa sih? Ini dua gede sebelah. Ini kan gambar gede. Berarti ada empat semuanya. Ini ada ketemu. Thank you.
saklar lampu. Oh ini Oh, ada dua lagi. Jadi lampu utama yang tank mati. Diganti. Ya kan itu harus pakai ini sih, harus pakai apa? Yang saklar buat lampu depan. Ngomong enggak ngomong kok, ngomongnya kan nanti saklar ya, saklar senja ya itu bisa yang kecil. Kalau saklar yang besar mah enggak bisa, beda lagi. Kalau pakai tragi lebih garang ya. Kayak tadi yang tembus kabut. Kan tembus. Wah, enak banget di jalan. Kemarin aja itu dari Jawa Tengah aja enak. Kemarin bisa itu yang di video tadi kan baru kemarin, baru pulang saya. Iya. Baru juga 2 hari pulangnya. Oke guys, itu tadi udah selesai dipasang bodinya. Nah, ini udah lagi dicoba. Ini hasilnya. Kurang terlihat ya. Ya pokoknya itulah gitu. Ini posisi CBR ya, tuh yang bagian belakang juga pakai itu. Dia udah pakai yang sebelumnya. Jadi ini posisi sen senja. Jadi kalau kita matiin sennya dia jadi biru ya. Kita off dulu 1, 2, 3. Nah, dia jadi biru dua-duanya. Nanti kalau udah pakai saklar lampu utama kan nyalanya senja doang, lebih mantul. Beda lagi hasilnya. Ya itu tadi edisi pasang lampu alis yang running di CBR 150 yang LED udah selesai. Ya itu dia. Udah selesai ya. Ini juga ada yang lucu juga nih guys tuh. Lem lagi. Iya. Nah itu.
Ya ada ini ya, satu, dua, ini ada jamur hidup. Ada empat juga. Ya. Ini motornya. Dan itu customernya. Halo guys. Dah. Tuh customer kita. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap masih yang sama di Sina Otomotif. Wassalam, dah. Edisi pasang alis running di CBR 150 Honda. Yamaha. Pret.